Ibu mendapatkan potongan harga sebesar 25% dari total harga pembelian barang di suatu toko. Toko tersebut membebankan pajak sebesar 10% dari harga total pembelian setelah dipotong. Jika X adalah harga total pembelian, maka ibu harus membayar sebesar. Oke. Misalkan total harga, total harga itu kita misalkan X. Kemudian di diskon mendapat potongan atau diskon. Diskonnya adalah 25%. Itu artinya tinggal X dikurangi 25% dari X. Ini kita peroleh, kita tuliskan aja X-nya itu menjadi 100%. Jadi 100% X dikurangi 25% X karena diskon. Ke 100 kurangi 25 dapat 75% dikalikan X. Oke, itu diskon. Kemudian kita katanya toko tersebut membebankan pajak. Berarti ada pajak. Oke. Pajaknya itu adalah 10% dari pembelian setelah dipotong, berarti dari harga ini nih. Oke, pajaknya berarti 75% X ditambah 10% kali 75% X. Itu hasilnya sama dengan kayak 75% X, 75% X, ini ada bagian yang sama. Kita faktorkan seperti ini. 1 ditambah 10% dikali 75% X. Oke, 1 ditambah 10%, 10% itu sekitar 0,1 ya, 0,1. Oke, dikali dengan 75% itu sekitar 0,775 X. Nah, 1 ditambah 0,1 ini sama aja dengan 1,1 dikali 0,75 dikalikan X. Atau ini boleh kita tuliskan dalam bentuk 1,1 dikali 0,75 dikalikan dengan X. Oke. Inilah jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang E.